Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Yuli Ebi Family. Sebelum menonton, jangan lupa di like, subscribe, and comment video-video aku ya dari Tante Yuli yang ada di kota Munich, Germany. Di video aku kali ini, teman-teman lihat kan ada di sini di depan aku, guys, botol-botol ya, botol bir dan botol Coca-Cola sama mineral water sama Fanta atau Sprite ya. Nah, jadi rencananya ini guys, aku udah simpan dan koleksi ya, dan aku mau jual di market EDK ya, dan di semua market ada tempat penjualan botol-botol, oke? Dan di Jerman ini botolnya itu kita bisa jual. Nah, jadi daripada buang begitu aja, jadi kita jadikan uang saja ya. Dan botol ini aku mau jual untuk mobil tas Hermes, guys. Oh my god, mimpi kali ya. Oke, tetap stay tune. Jangan kemana-mana, ikutin aku ya untuk menjual botol. Oke, let's go. Caca, bye bye. Pergi jual ya, biar bisa beli tas Hermes guys. Mimpi selangit. A few moments later. Jadi lihat nih guys, kita bawa dulu sebagian ya, sebagian botol kita bawa ya. Dan ini ada si kecil bantuin kecilnya. Mira, hola. Sekarang kita udah di depan EDK dan Virginia lagi santai. Ah, masuk ke dalam, kita mau jual botol, oke? Okay? Let's go. Dan sekarang kita pinjam karitonya, trolinya, kalau bahasa Spanyol karito. EDK. Nah, kita pinjam trolinya di EDK dan dikasih. Ya, karena kalau kita bawa kayak tadi harus capeknya bukan main, tired ya. Oke, okay, let's go, kita ke rumah mau ambil botolnya lagi yang lain. Oke, okay, ciao. 6.5 hours later. Jadi ini aku mau ambil baju-baju sebelum aku pergi. Bawa botolnya, aku mau bawa dulu baju ini pas buang di tempat pembuangan barang bekas, oke? Okay? Ntar. Jadi ini teman-teman baju ya, baju yang udah nggak muat dan sepatu-sepatu ya. Jadi kita mau buang ini sebagian aja, udah ngos-ngosan. Sebagian kita udah buang, tapi aku nggak sempat ambil video. Dan hari ini aku ada sempat, jadi aku bisa ambil video guys. You can, Virginia? Oh no. Let mama help. So, before we going to bring again the bottle we sell. So, now we go first to the rubbish because just close to my house. And then to put the all the clothes and shoes. We cannot use anymore because already small. And let's go. We go to the rubbish place. Okay, ciao. Kita sekarang udah dekat di tempat pembuangan ya.
barang bekas, baju bekas dan sepatu-sepatu bekas. Jadi let's go. Kita mau ke sana. Dia di sana. Di sana. Oke. Okay. Come. Kita sampai di sini juga guys, di tempatnya, dan sekarang kita membuang baju bekas-bekas ini karena black guys terlalu banyak. Oke. Oke guys, karena berhubung tasnya ini udah robek-robek ya, jadi ini lihat nih guys jaket ya, udah nggak muat ke aku dan udah nggak muat ke Christy. Jadi kita simpan di tempat pembuangan baju bekas ya. Nah, tapi baju-baju ini mereka akan kasih ke nggak tahu lah, ke pokoknya kasih ke orang yang ini masih bagus-bagus ya, masih bagus tapi udah nggak muat. Daripada kalaupun kita mau bawa ke apa kan? That is from me? No, kita mau bawa pun ke Indonesia kan mahal guys. Jadi ya daripada kan, jadi kita kasih aja di sini. Oke, dan ini ya udah nggak muat ya, udah apa? Kecil. Oke. Dan ini. And me also down. Yeah, you also here have a lot. Tempat pembuangannya sini. Di situ. Oh my god, guys. This is a lot of stuff. Yeah, a lot of stuff. Yes, of course. Ini pokoknya semuanya Zara, H&M, Mango, bermacam-macam deh. Gitu guys, dan next di Breska, ada Breska, ada Pull and Bear. Ya merek-merek biasa gitu. Tapi kan kalau di Indonesia kan merek Zara, Mango, Pull and Bear, Breska, Zara atau apa gitu kan. Di sana mahal, M. Nah, gitu. Legging aku, Digni juga. Legging dari Digni. Aku buang karena udah gak muat, udah gemuk guys.
Pokoknya baju ini bermacam-macam. Baju-baju ini bermacam-macam merek. Tapi udah nggak muat buat apa? Karena aku udah gemuk dan anak aku lebih hari lebih besar, si Kristi. Jadi ukuran kita sekarang udah M. Kan ukuran baju aku dulu kan XXS kan. Jadi sekarang udah M sama L. Jadi udah gemuk M. Oke, jadi sekarang guys kita udah mau pulang ke rumah dan aku mau ambil lagi yang botol-botol sisanya tadi dan kita mau jual ke EDK ya. Jadi kita mau jual botol. Jadi ceritanya kontennya hari ini jual botol sama buang baju bekas di tempat pembuangan sampah. Oke, ciao. Jadi sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan untuk jalan. Ini bule mengondo yondok. Yang paling nakal. Oke, lanjut. Oke, let's go. Ikutin kita ya, guys. Kita lanjutkan jual botol lagi. Kan cincinnya? Mau jual apa? Mau jual botol. Sekarang kita dari depan dan kita masuk ke dalam. Ah, capeknya ini yang kedua. Kedua jual botol. Oke, guys, ini hasil jualan botol kita hari ini. Lihat berapa? 26 euro 92 sen. Jadi sekitar dirupiahkan, karena sekarang 1 euro itu 17.000, jadi dirupiahkan semua itu sekitar 457.064 sen ya, rupiah ya. Jadi alhamdulillah rezeki jual botol ya. Jadi nggak cukup ternyata beli tas Hermes, guys. Jadi let's go, kita pulang ke rumah karena udah capek-capek jual botol dan buang baju bekas ya. Oke, let's go, pulang ke rumah sekarang. Dan jangan lupa di like, subscribe, and comment video-video aku biar aku tambah semangat buat video-video yang terbaru dari Tante Yuli yang ada di kota Munich, Germany. Oke, okay, bye-bye, love you all. Mwah, ciao.